Yo, what's up, Bujang? Blah, Instagram, and all social media user in the world. Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun. Sama bro semuanya, welcome back with me Raden Dandi Wardata aka Bang Edun di channel yang paling Edun Pisun. Bang Edun brother gua semua, bujang-bujang gua semua. Jadi sebelum kita lanjut, gua enggak minta kalian untuk subscribe, tapi gua mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah solid selama 1 tahun ini, yaitu dengan anniversary-nya ke 1 tahun fanbase Dandi Purwodinata. Jadi kita tepuk tangan bersama, kalian semua solid, dan terima kasih kepada adminnya yang selalu memberikan informasi untuk teman-teman kita semua agar lebih tahu next event ada apa aja. Nah, oke nih brother-brother gua semua. Jadi di video kali ini gua kita refreshing dulu. Di sini gua bakal kasih informasi aja, enggak main, enggak apa. Karena teman-teman semua kemarin kebetulan gua liburan dulu. Emang pure gua liburan, jadi enggak gua kontenin dan yang lain-lain karena gua susah untuk mendapatkan liburan. Akhir-akhir ini kebanyakan ngegasin konten. Bahkan sampai tahun baru aja gua masih ngegasin konten, teman-teman. Makanya gua ya udahlah, gua liburan dan gua benar-benar kosongin jadwal untuk benar-benar liburan tanpa bikin konten sekali pun gitu. Tapi gak jadi masalah, kita bakal gaskan seperti biasa konten Bang Edun. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke informasinya. Oh ya, terakhir untuk ini teman-teman semua, untuk Steven Gerrard yang gue janjiin bakal review mungkin di hari Jumat ya, karena gue harus bikin dulu artikelnya untuk Dunia Games. Oke, jadi kita langsung ke informasi yang pertama. Oke, teman-teman semua, jadi nanti di hari Kamis kita akan bertemu dengan iconic moment dari Tottenham Hotspur. Jadi di situ ada Kane, Van der Vaart sama Gascoigne. Ya pokoknya gitulah, ada 3 pemain dan kalian bisa gaskan, naskan dan naskan. Apakah yakin kalian bakal gaskan iconic ini? Kalau gua sih enggak yakin, teman-teman. Tapi terserah kalian ya. Gitu. Oke, yang kedua, POTW is back. Tapi ini masih rumor, nggak tahu bakal valid atau enggak. Tapi mudah-mudahan sih valid. Yaitu di sini ada si Cristiano Ronaldo, ada Robert Lewandowski, ada Martinez, ada Ilham, ada Gempi. Seperti itulah, kalian bisa lihat teman-teman semua. Ada Trini, ada Foden dan yang lain-lain. Ada Alderweireld, teman-teman, ada Zapata juga. Terus ada ini, gue lupa namanya. Aingte lupa, serius deh teman-teman. Pokoknya seperti itu ya. Kalian bisa cek lagi. Dan ini teman-teman, next POTW yang ini resmi. Jadi Cristiano Ronaldo nggak ada. Yang benar adanya Kimmich, terus Lacazette, Martinez, Sirigui, Alderweireld, Romagnoli. Berarti ya Cristiano Ronaldo nggak ada ya teman-teman. Nacho, Foden, Zielinski ternyata lupa. Berarti ya tidak ada adalah si Cristiano Ronaldo. Mungkin gue paham kenapa nggak ada, teman-teman. Nanti gue bakal jelasin ya. Oke. Oh, sama Robert Lewandowski kenapa nggak ada, nanti gue jelasin, teman-teman. Yang selanjutnya ada next club selection Arsenal. Terus juga ada Barcelona. Ada apa namanya, Lazio dan juga AS Roma. Ini di hari Senin kalau nggak salah ya, 11 Januari benar-benar. Dan gratis Falcao ya dari Galatasaray, teman-teman semua. Jadi kalian mau incar siapa nih? Gue yakin sih kebanyakan dari kalian Barcelona atau enggak Arsenal. Pada ngincar Auba. Seperti itu guys, nanti kita gas bareng-bareng ya. Oke, yang selanjutnya ini dia teman-teman semua, yaitu Ansu Fati akan hadir di eFootball Point. Yang kalian bisa tukarkan 1.500 untuk mendapatkan pemain ini. Ya, terus overrate pemain ini ya. Thank you Rat Konami. Bener-bener ya, 100 teman-teman ya, max ratingnya ya. Dari 99 kemarin untuk club selectionnya, sekarang jadi 100 untuk versi yang eFootball poinnya. Dan kalian bisa tukarkan itu dengan menggunakan 1.500 poin eFootball poin kalian. Jadi kalau misalkan kalian mau, silakan ya, nanti bakal hadir teman-teman. Gitu, gue sih no comment aja teman-teman. Nanti kalian bisa cek aja di eFootball poin gitu. Oke, yang selanjutnya ini untuk gambarannya teman-teman semua, dan max rating dari pemain POTW tersebut. Ada Kimmich, Martinez, Lacazette, Chiesa, Romagnoli, Foden, Alderweireld, Zielinski, Sirigui, Nacho, Sergio Oliveira.
Bang, yang bagus yang mana, Bang? Ya tentu aja Kimmich, Chiesa, Foden, karena itu benar-benar ke booster ya, teman-teman, ratingnya. Terus Zielinski sama Nacho bagus, teman-teman. Ini dia untuk club selection ya. Haduh, gua. Ansu Fati capek. Aing teh enggak percaya Ansu Fati capek ya. Udahlah teman-teman, nah, gua enggak ngomong, enggak bisa ngomong lagi. Tapi Nketiah boleh juga tuh buat masukin squad Gold Ball, teman-teman. Oke, jadi itu dia informasi yang bisa gua sampaikan sama kalian semua, dan tentunya gua tetap berterima kasih sama kalian karena udah selalu mensupport gua sampai saat ini. Dari gua di bawah banget sampai sekarang udah alhamdulillah bisa menghasilkan sendiri, bisa ngebantu, bahkan ya bangga aja sih punya supporter kayak kalian semua. Bahkan gua ada cerita sih, jadi gua main cerita ya di akhir video, karena gua nggak bikin vlog, nggak bikin apa-apa, ada baiknya gua cerita aja dah untuk mengakhiri videonya. Oke, jadi gini, waktu gua kemarin ke Bogor, gua itu kan ke Bogor ke The Ranch, emang benar-benar pengen cari tempat foto aja, karena di Instagram gua juga foto-fotonya nggak ada, kebanyakan dari dunia game sama promosi doang, selebihnya nggak ada foto-foto untuk gua bikin ya post di IG yang bagus-bagus gitu, instagram atau telegram gitulah, nggak ada teman-teman. Ya akhirnya gua kesana, gua main, gua foto-foto begitu. Setelah itu kita ke Warpat. Warpat seperti biasa lah, Warpat memang tempat nongkrong-nongkrong aja gitu teman-teman. Tapi karena dingin, asik aja di situ, karena puncaknya dari Bogor tuh di situ teman-teman. Puncaknya di situ teman-teman ya. Ya udah, kalau nggak kalau ke Bogor nggak ke puncak terus nggak ke Warpat, itu kurang namanya teman-teman ya. Jadi ke situ, dan pada saat itu keadaannya mendung, bener-bener dingin sekali teman-teman, bahkan sampai ada kabutnya teman-teman. Jadi benar-benar sekeliling gua tuh asap semua, ya apa ya namanya, embun ya, lebih ke embun ya teman-teman. Terus ngalangin kayak dingin banget gitu loh. Udah sih itu skip ya. Habis itu gua pulang, sebelum pulang gua mampir dulu ke Cimory karena gua suka sama Cimory. Ini nggak endorse tapi memang bener suka, susunya enak banget cuy, susu dan juga yogurtnya enak banget. Jadi gua main untuk beli seperti biasa karena memang gua suka, jadi gua mampir lah karena murah-murah juga harganya kalau langsung dari outletnya gitu. Gua ke sana, gua bertemu dengan subscriber gua. Gua lagi nyari barang buat dibungkus dibawa pulang gitu. Gak tau nih subscriber gua nonton apa enggak. Jadi gua nemu salah satu subscriber gua tuh kayak ngeliatin gua terus gitu loh, kayak ngeliatin terus. Tapi gua enggak ngeliat, kayak gua biasa aja lah. Ini gua ngerasa kayak ya udahlah biasanya, mungkin apa gitu, enggak tahu ya. Biasa orang mungkin lihat-lihat barang atau apa, taunya ngeliatin gua. Dia minta mamahnya untuk "Ma, aku mau foto sama Bang Edun itu." Akhirnya gua udah selesai bayar tuh. Teng-teng-teng-teng udah semua. Gua keluar sedikit, emaknya manggil gua, "Mas, minta tolong dong, anak saya mau foto sama Mas." "Hah?" Kata gua, "Kok foto sama saya? Emang kenapa?" Pas gua lihat, "Bang Edun ya?" kata anaknya gitu kan, yang nge-subscribe gua. "Iya," kata gua gitu kan. "Ayo di sini, ayo foto," kata gua kan. Ya udah akhirnya kita foto, dan "Oh ya, makasih banyak ya udah foto gini, semoga lancar dan makasih Bu," gitu. "Ya," gua gitu-gitunya kan, karena gua speechless, rame tiba-tiba panggil kayak begitu, kayak waduh. Gua ngeliat samping-samping, waduh, kata gua kan. Ya udah akhirnya lanjut sampai situ, dan disitulah gua ngerasa kayak berhasil gua gitu. berhasil Bang Edun jadi YouTuber begitu. Jadi kayak udahlah, gua gak tahu lagi mau ngomong apa sama Edunus, emang udah bener-bener gila GG Edu Pisun. Jadi ya udah, pengalaman yang gak bisa dilupain dah gitu, udah kayak seneng aja gitu diajakin foto gitu kan. Oke teman-teman, udah paling segitu aja sih yang bisa gua ceritain liburan kemarin. Jangan lupa like, comment, subscribe. Gua gak ada berhenti-berhenti. Terima kasih sama kalian semua. Keep working, stay humble. Dan peace out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Omae wa mou shindeiru. I'll be gone. I'm done. Bitch, yeah, she said she wanna fuck. Smoking dope and it's fucking up my love. Counting up like the first of the month. Soak up the cloud like a sponge. Got my dick in her mouth, what she want.
yourself what you want, what you want.